Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Kali ini saya mau ini benerin si Vixen. Jadi si Vixen kemarin udah ditutup ice-nya tapi tetap masih ngebul. Kemudian ini mau tak coba bongkar ini ya. Silinder head-nya sama silindernya tak buka. Cek ring shaker sama ganti seal clip nantinya. Jadi untuk membongkarnya itu, nah ini dilepas dulu semuanya ya. Dilepas antara radiator, tangki, kita lepas dulu. Untuk yang belum lihat videonya bisa cek di video saya sebelumnya. Pada saat itu saya melepas nutup ice, melepas radiator. Tapi tunggu kayaknya. Jadi lepas dulu yang bersangkutan kayak selang-selangnya semuanya. Nah, ini sebelah sini. Kemudian di sebelah kanannya ini kita lepas dulu knalpotnya juga dilepas ya. Jadi nanti kita angkat atas burnnya itu. Sama headnya kita lepas. Untuk langkah pertamanya di sini saya mau awali dengan membuka ini ya, water pump-nya dulu. Kemudian karena ini sebenarnya nggak belah ini ya, jadi nggak ganti poros engkol, apa stang shaker-nya nggak ganti karena ini nggak getarannya nggak banget. Cuman saya mau ganti sekalian rantai ketengnya. Ini nanti buka magnet ya, jadi saya buka ini, buka magnet, kemudian baru kita lepas. Ini dilepas dari atasnya ini. Untuk seperti apa, karena ini durasinya nanti panjang, jadi tak percepat saja. Oke. Kemakan juga ya, jadi nanti kita ganti ini kemakan, jadi daripada
nanti udah kepasang ganti, mendingan diganti sekalian ya. Ini karena soalnya udah apa studnya ini udah kemakan. Ini kita ganti semua aja. Sebenarnya ada baret ya. Ini ada baret. Sebenarnya harus ganti satu set satu blok. Ini baret juga ini. Dan baret-baret begini. Ini harusnya ganti satu set ya. Ganti pistonnya. Ini bocornya. Pembakarannya itu nyampe bawah ya itemnya ya, udah bocor semua, harus ganti satu blok. Jadi silindernya sama, piston ganti ya, bloknya. Cuman masalahnya ini lagi belum ada jalannya saya. Jadi kemarin udah terlanjur beli ring pistonnya ya. Jadi akan saya rakit dulu. Nanti kalau ada dananya tinggal diganti. Cuma untuk penggantiannya ya cukup. Udah tinggal diganti ini sama ring
apa pistonnya ini. Pistonnya tinggal diganti ya. Langkahnya cuma seperti itu. Kemudian untuk itu seal clamp nanti tak bikin video di lain waktu karena mungkin terlalu panjang itu durasinya ya. Dan untuk ini saya biarkan seperti ini dulu karena harus belanja paling ganti ini pakingnya ya. Perpaknya ini diganti juga karena kalau nggak diganti ini kan udah nanti malah oli mas apa air masuk di bahaya. Kalau ganti ganti sekalian. Kalau punya dananya ya langsung diganti aja piston sama bloknya ini. Cuman karena belum ada dananya jadi besok saya cuman ganti ring piston, rantai keteng, kemudian seal clamp-nya, kemudian perpak packing-nya. Itu aja dulu. Karena juga belum ada dananya, kemudian sebutnya ini. Untuk rantai keteng ini juga tak ganti karena faktor usia ya. Takutnya udah kemakan. Mending diganti sekalian. Ya, untuk penempatan bautnya itu disatukan dengan komponennya ya. Nanti ketuker, kemudian nanti dikantongin plastik saja satu-satu biar nggak hilang, kemudian dijadikan satu. Hanya kalau masih pemula ya kayak saya, nanti malah mumet kalau hilang. Ya, lanjut nanti tak belikan part dulu. Ini udah malam.